asok. Asok di tunggu. Salah satu tradisi petani Masa Lembu adalah aduan sapi. Orang Masa Lembu menyebutnya tok-tok. Tok-tok berbeda dengan kerapan sapi yang ada di Pulau Madura. Jika kerapan sapi yang diadu adalah kecepatan lari sepasang sapi, sementara tok-tok adalah mengadu dua sapi jantan. Keduanya saling dorong dengan kekuatan tanduk masing-masing. Sapi yang kalah kuat biasanya langsung lari begitu saja. Tetapi ada juga jenis sapi yang tidak mau mengalah. Mereka bertarung habis-habisan sampai para pemilik sapi memutuskan untuk melerainya. Sapi demikian biasanya disebut petel. Tradisi ini biasanya digelar pada musim kemarau, mulai bulan Juni hingga November setiap tahunnya. Musim kemarau dipilih karena pada musim tersebut sapi tidak digunakan untuk membajak ladang. Selain itu, lahan yang digunakan untuk arena tok-tok juga tidak ditanami tumbuhan seperti jagung dan singkong. Masyarakat Masa Lembu bertani hanya pada musim hujan dan mengandalkan air hujan. Jadi, tradisi tok-tok adalah jeda bertani yang diisi dengan aduan sapi. Pada mulanya, tradisi ini sama seperti karapan sapi, yaitu agar para petani bersemangat merawat sapi. Biasanya, sapi yang akan diadu dirawat dengan baik, diberikan makan terbaik dan juga jamu, agar sapi bertenaga saat bertarung. Jamu yang digunakan bermacam-macam, mulai dari telur, soda, hingga ramuan-ramuan tradisional. Perawatan yang ekstra tersebut membuat kondisi fisik sapi sehat dan gemuk. Tentu saja, kondisi sapi yang prima juga bagus digunakan untuk membajak ladang. Walaupun pada perkembangannya, ada pergeseran dari niatan awal. Kini tok-tok bernilai juga prestis dan ekonomis. Sapi yang bisa bertarung dengan lihai harganya cenderung mahal. Dan sang pemilik sapi tersebut memiliki nilai lebih di masyarakat. Bila musim kemarau telah tiba, pengumuman tok-tok segera menyebar. Lokasi tok-tok yang sangat terkenal adalah Jurek. Lahan sekitar seluas lapangan bola dengan permukaan cekung sehingga memudahkan penonton melihat tok-tok dari posisi yang lebih tinggi. Lokasi ini berada di Desa Masa Lima, Dusun Tengah, Masa Lembu. Proses tok-tok dikoordinir oleh seorang puto yang memasangkan sapi yang cocok. Yang besar dilawankan dengan besar dan kecil dilawankan dengan kecil. Dia akan mengatur jalannya tok-tok agar sapi dapat bertarung dengan baik. Puto yang sangat terkenal bernama Atip. Saat tok-tok mau dimulai, Atip biasanya menuju tengah arena, lalu memberikan informasi bahwa tok-tok akan segera dimulai, serta memilih sapi yang akan diadu perdana. Ketenaran Atip dalam dunia tok-tok di Masa Lembu tidak hanya kepiawaiannya dalam memasangkan sapi yang akan bertarung, tetapi dia juga punya kemampuan menaklukkan sapi yang ngamuk atau lepas. Jika ada sapi yang lepas, biasanya Atip akan mengejar sapi itu lalu memegang tanduk kedua sapi dengan kencang sembari ditarik ke samping seperti orang memutar setir mobil. Anehnya, sapi seperti tak berdaya saat dipegang Atip. Orang Masa Lembu menyebutnya Ekepe Atip. Saat itulah dengan mudah pemilik sapi mengikat hidung sapi dengan tali yang disebut tongar. Dalam arena tok-tok, masyarakat Masa Lembu sekaligus membangun silaturahmi antar petani. Bisa jadi mereka bertukar pengetahuan tentang bagaimana merawat sapi yang baik. Sapi yang sangat gemuk dan besar akan dikagumi. Dan biasanya diadu di sesi akhir sebagai penutup acara tok-tok. Jenis sapi yang diadu di Masa Lembu ada 3 macam. Sapi lokal, sapi Jawa, dan sapi limusin. Sapi-sapi ini juga sebetulnya sebagai komoditas perdagangan di masyarakat Masa Lembu. Sapi-sapi yang sudah besar akan dijual ke luar daerah, salah satu tujuannya yaitu ke Kalimantan. Dengan demikian, sapi bagi masyarakat Masa Lembu tidak hanya sekedar hewan peliharaan, tetapi juga tradisi, prestis sosial, sumber ekonomi, dan aset masa depan.